Nontonnya jangan di skip-skip ya guys, karena biar kamu paham apa yang gue jelaskan dan cara menggunakan aplikasinya. Oke, selamat menonton dan selamat mempraktekkan. Halo sob guys, kembali lagi bersama gue Marcel Radival, Droid Vermagician atau Pesulap Merah Indonesia. Pada video kali ini gue akan mengajarkan cara berkomunikasi dengan jin lewat smartphone kamu. Tentunya untuk melakukan hal yang akan gue ajarkan kali ini, teman-teman gak perlu tuh melakukan hal-hal yang aneh. Kayak misalkan ngelakuin puasa-puasa yang aneh, kayak puasa mutih ya kan, yang sahurnya harus pakai makanan yang putih-putih, buka puasanya juga harus pakai makanan yang putih-putih dan lain sebagainya. Atau teman-teman juga nggak perlu tuh mencari sesuatu hal yang aneh-aneh, kayak misalkan ayam yang hitam ya kan, atau ayam yang kakinya empat lah, terus digorok, darahnya diminum lah. Tentunya gue nggak akan mengajarkan ilmu-ilmu yang nggak berguna seperti itu. Oke, langsung aja gue akan ajarkan cara berkomunikasi dengan jin melalui smartphone kamu. Jadi modal yang kamu butuhkan hanyalah sebuah smartphone. Nah, ini nama aplikasinya adalah Demon Answer. Nih, teman-teman bisa lihat di sini nih. Mungkin sebagian dari teman-teman pernah dengar yang namanya Peter Answer. Sebenarnya Demon Answer dan Peter Answer ini aplikasinya sama. Cuma menurut gua, tampilan Peter Answer ini terlalu sederhana banget. Jadi nuansa horornya tuh kurang terasa. Nah, Demon Answer ini nuansa horornya tuh luar biasa terasa. Karena gue udah sering ngerjain keponakan gue, anak-anak di tetangga gue, ini sering gue kerjain pakai ini. Cara ngerjainnya gini, di sini ada ask question, about application dan quit. Kita pilih ask question. Bener gak sih bahasa Inggris gue? Kalau salah dimaklumi ya. Nah, di petisi ini kita tulis Demon, please answer. Terus di pertanyaannya, di kolom bawahnya, kita tulis misalkan nama saya siapa. Maka kita tinggal geser ke bawah seperti ini dan klik answer. Maka dia akan menjawab Marcel Radival seperti ini. Atau kita coba pertanyaan yang lain ya. Misalkan please answer. Misalkan pertanyaan selanjutnya, ilmu yang paling sakti, yang paling sakti sejagat raya. Kita klik answer. Maka dia akan jawab ilmu merah. Ilmu merah dipromosiin sama jin, ya kan? Biasanya kalau produk-produk kan dipromosiin sama artis. Kali ini dipromosiinnya sama jin. Luar biasa nggak tuh? Jadi kita coba pertanyaan yang lainnya ya. Kayak misalkan apa ya? Warna baju saya kali ini cenderung. Warna kemeja saya deh ya. Warna kemeja saya cenderung berwarna aswer. Biru tuh ya kan? Tuh biru. Bener. Jadi kita bisa bertanya apapun pada si demon ini. Demon itu bahasa Inggrisnya jin. Jadi kalau demon dalam bahasa Indonesia itu jin. Jadi kamu bisa tanya apapun nih. Dan kalau kamu nggak tahu rahasianya, kamu coba download aplikasi ini. Kalau kamu stop nonton sampai di sini dan kamu download aplikasinya, maka kamu nggak akan bisa juga menggunakan aplikasi ini. Contohnya gini nih. Ini kalau misalkan gue nggak tahu rahasianya ya. Please answer. Nih, misalkan siapa yang nonton? Siapa saya? Itu deh, siapa saya, coba answer. Maka dia akan menjawab dengan bahasa Inggris.
The way in which you are making the petition is incorrect. Please ask for help. Ini artinya the way in which you are making the petition. Petisi yang kamu buat itu salah. Silakan minta bantuan gitu. Jadi kalau teman kamu nyoba nih, enggak tahu rahasianya, enggak tahu kode untuk berkomunikasi dengan jinnya, maka dia akan jawab dengan jawaban yang seperti tadi atau pakai bahasa Inggris lainnya. Kayak misalkan gini nih. Demon, please answer. Warna rambut saya. Answer. Once you have gained my trust, you will have my answer. Tuh, kamu harus memiliki kepercayaan kepada saya, maka kamu akan mendapatkan jawabannya. Jadi harus percaya dulu. Jadi kalau nggak tahu rahasianya, kamu nggak akan mungkin nih bisa dijawab sama si demon ini. Nah, sekarang kita coba aplikasi Peter menjawab atau Peter answer. Ini pakai bahasa Indonesia nih. Ini misalkan ini kita tulis dulu di atasnya, tapi ini pakai bahasa Indonesia. Jawab pertanyaan ini. Peter, silakan jawab pertanyaan ini. Hey, siapa saya? Maka dia akan jawab Marcel Radival. Jadi kayak begini doang nih tampilannya. Merah, putih. Jadi nggak ada nuansa horornya. Kalau menurut gue kurang horor nih Peter Answer. Makanya gue lebih suka pakai Demon Answer ini nih. Nah, misalkan nanya apa lagi ya? Nih, odol. Di tangan, odol spidol. Nih, coba Demon. Please answer. Tangan kiri saya ada apa? Saya memegang apa di tangan kiri saya gitu deh. Saya memegang apa di tangan kiri saya? Answer. Spidol. Coba kita tanya. Demon, please answer. Spidolnya warna apa? Warna apa? Answer. Orange. Wah. Jadi apapun pertanyaannya, kalau kita tahu cara berkomunikasinya, maka dia akan jawab sesuai pertanyaan kita. Mau tahu rahasianya? Langsung aja gua kasih tahu rahasianya. Teman-teman buka Demon Answer. Oke. Lalu sebenarnya ini teman-teman, ini yang gue ketik bukan demon please answer, bukan. Gue ngetik jawabannya di kolom yang ini nih. Jadi bukan jin yang menjawab, tapi gue sendiri yang menjawab. Kayak contohnya gini nih, ini di sini di petisi cara nulis jawabannya seperti ini. Kamu ketik tanda titik dulu, oke? Nih kelihatan ya? Nih titik. Maka yang ketulis adalah D. Oke. Habis titik, baru kamu tulis jawabannya. Misalkan Marcel Radival atau merah. M, maka ketulisnya akan E. E, ketulisnya M, merah. Oke. Kalau udah nulis jawabannya, kamu ketik titik lagi. Nih, kamu ketik titik lagi di sini. Oke. Jadi titik, jawaban, titik. Terus ini baru normal lagi tuh. Oke ya. Ini baru normal lagi. Oke. Demon. Kita lanjutin nih tinggal. Please. Aduh. Salah ketik. Please answer. Marcel Radival. Pesulap. Marcel Radival. Pesulap. Jawab merah. Oke. Jadi jawabannya itu sebenarnya kita sendiri yang ngetik. Kita ulangin lagi. Jadi cara ngetik jawabannya adalah seperti ini. Titik, misalkan kamu, teman kamu di sebelah kamu ada yang namanya Ari.
atau namanya Sinta, atau namanya ya Ari lah, pokoknya Ari misalkan. Kamu tulis nih Ari, kan titik A R I titik. Nah, ini akan normal lagi. Baru kita tulis please answer question, pertanyaan. Siapa di sebelah kiri saya misalkan? Kita answer Ari. Jadi kalau teman kamu yang namanya Ari itu di sebelah kiri, kamu masukin jawabannya Ari. Oke? Terus gimana cara ngerjain teman yang sampai nangis gitu kan? Nih, biasanya gua gini nih. Gua ketik jawaban titik, terus jawabannya misalkan nemenin Ari. Ari. Salah ketik. Please titik. Nah, ini kita tinggal nerusin answer. Oke. Terus questionnya biasanya gue tanya, apa yang kamu lakukan nanti malam? Maka kita klik answer, nemenin Ari. Oke. Jadi udah ngerti ya teman-teman, di bagian petisi ini kamu tulis jawabannya dengan cara ketik titik dulu, tanda titik di sebelah sini atau di smartphone kamu, saya kurang tahu di sebelah mananya. Tekan titik, lalu jawaban Marcel Radival titik. Maka ini akan normal lagi, Pak. Answer. Oke, titik jawaban titik. Terus siapa saya? Baru tulis pertanyaannya. Lalu answer. Marcel Radival. Oke, udah ngerti ya teman-teman? Jadi yang nulis jawaban sebenarnya itu kita juga, bukan beneran dijawab sama jin. Oke, gua rasa sekian dulu video kali ini. Udah cukup jelas ya teman-teman cara pakai aplikasi Demon Answer ini nih. Untuk mendownload aplikasi Demon Answer ini, teman-teman nggak bisa download di Play Store. Teman-teman juga nggak bisa cari di Google karena udah nggak ada aplikasi Demon Answer ini. Dan Demon Answer ini setahu gua hanya bisa dipakai di Android. Jadi untuk di luar Android, coba aja cari Peter Answer atau coba aja cari Demon Answer, semoga ada di iOS dan lain sebagainya. Oke, untuk download aplikasinya teman-teman bisa lihat di deskripsi di bawah video ini nih. Gua udah cantumin langsung untuk download dari Dropbox gua. Oke? Udah ngerti ya teman-teman cara memakai aplikasi langka ini nih, Demon Answer. Kalau gua sih lebih suka pakai aplikasi Demon Answer dibanding aplikasi Peter Answer. Karena kalau Peter Answer tampilannya cuma merah putih doang. Itu kurang bernuansa horor. Oke, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you to next miracle. Thanks. Kamsahamnida, syukron, dan terima kasih.